Halo, selamat pagi, kembali di Local Aperture bersama gue Yogi. Sekarang gue lagi di Frederick. Dulu udah pernah bikin video di sini, cuman sekarang mau nge-vlog. Ya, yuk, mari ke dalam. Jadi dulu Benteng Frederick ini dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I atas permintaan Belanda. Adapun maksudnya dibangun benteng ini dulu adalah untuk menjaga keamanan Keraton Yogyakarta, yang walaupun maksud sebenarnya tidak demikian. Nah, sekarang kita lagi ada di gedung Diorama 1, gedung pertama dari Frederick. Dan ntar ada gedung Diorama 1, 2, 3, dan 4, dan kita pengen lihat seberapa serunya sih di gedung ini. Ya, mari. Udah di dalam gedung Diorama 2 sebagai tour keliling di Frederick hari ini. Nah, ini kayak gini bentukan dioramanya. Gede banget kacanya dan dioramanya menarik banget. Bisa buat dinikmati secara tampilan visual juga, dan ada catatan sejarahnya di sini untuk membaca. Aku sekarang udah ada diorama dari revolusi fisik yang terjadi di Indonesia dengan bergabungnya antara TNI dan masyarakat. Kemudian di gedung Diorama 3 juga ada game interaktif yang bisa dimainkan. Gamenya simpel dan sederhana namun sangat menarik buat dimainkan. Ini ada juga ruang masuk wahana yang isinya diorama dalam skala besar. Ya, kalau tadi kita dari Diorama 2 langsung ke Diorama 3 itu ada langsung menghubung. Sekarang kita ngelaluin koridor besar dulu. Nah, di Diorama ke-4 kita sekarang ada disambut langsung oleh Diorama Pemilihan Umum pertama di Yogyakarta tahun 1951. Nah, tadi udah kita dari Diorama 1 sampai Diorama 4 udah kita jelajahi semua. Dan sekarang kita sedang menjelajahi taman di Benteng Frederick. Bagus banget dan juga pastinya bersih. Soalnya objek wisata gini kalau kebersihannya nggak dijaga bisa bikin jelek namanya sih. Dan sekian untuk vlog hari ini. Terima kasih sudah menonton. It's been fun. Thank you.